Inilah deretan para menteri yang melakukan korupsi di era kepemimpinan Presiden Jokowi. Siapa sajakah mereka? 1. Edward Omar Sharif Hiariej, Wakil Menteri Hukum dan HAM. 2. Syahrul Yasin Limpo, Menteri Pertanian Indonesia ke-28. 3. Johnny Gerard Plate, Menteri Komunikasi dan Informatika. 4. Idrus Marham, Menteri Sosial. 5. Imam Nahrawi, Menteri Pemuda dan Olahraga. 6. Edi Prabowo, Menteri Kelautan dan Perikanan. 7. Juliari Batubara, Menteri Sosial.